Pelatih Persik Kediri Javier Rocha siap menurunkan semua pemain barunya di putaran kedua Liga 1 musim ini. Dia bakal memberikan kesempatan bermain kepada seluruh skuadnya, termasuk sejumlah 8 pemain baru yang direkrut pada window transfer pertengahan musim ini. Sejumlah 8 pemain baru tersebut ialah Adi Satrio, Jaam Kelis Royer, Auker Irawan, Fahmi Alayubi, Syamsul Arifin, Dani Fitrah Ridwan dan Taufik. Dia mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pemain yang turut bergabung di putaran kedua Liga 1 ini. Hal ini diungkapkan saat jelang pertandingan perdana putaran kedua Liga 1 melawan Borneo FC. Roka, apakah pemain baru akan langsung diturunkan di pertandingan besok, Coach? Iya, semua pemain baru langsung diturunkan. Kalau melihat kekuatan Borneo, ya. Ada yang satu menit, ada yang cuma pemanasan, ada yang cuma main, tapi diturunkan semua. Saya ada pertanyaan, Persik begitu aktif di bursa transfer, seberapa yakin Anda dengan tim yang ada saat ini? Sebenarnya dari sebelum ada pintu transfer terbuka, sebenarnya kita sebagai tim pelatih dan pemain kita memang yakin dengan materi yang ada. Tapi memang tetap untuk jadwal padat seperti ini, tambahan pemain itu mau nggak mau kita harus aktif. Kita beruntung juga bisa ada seberapa pemain yang mau gabung dengan kita. Kita sangat terima kasih untuk pemain yang benar-benar mau secara profesional dan secara kedekatan antara pemain yang baru sama yang pemain sekarang yang mereka mau datang ke sini untuk bergabung sama kita. Jadi bisa dibilang aktif, tapi kita cuma tambahin pemain atau posisi yang banyak pemain kita juga hilang di putaran pertama. Ada yang beberapa yang cedera, ada cuma 2 atau 3 pemain yang kita gantikan. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Oke, Coach, ada pertanyaan. Kans Arthur Irawan untuk starter besok bagaimana, Coach? Untuk bicara pemain, satu pemain, saya nggak ada jawabnya. Saya nggak bisa bicara soal satu pemain. Kans pemain ada untuk semua, kans bermain ada untuk semua, kans cadangan ada untuk semua. Jadi untuk satu pemain, jawabnya adalah jawabnya global. Semua pemain punya kans yang sama.